Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna waridha, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Pesantren Tahkimus Sunnah pada saat ini telah menyelesaikan pembangunan gedung lokal yang terdiri dari 5 lokal yang kita mulai sejak bulan Mei ya, afwan bulan Maret gitu ya. Hingga saat ini telah 90% ini ya, tinggal tahap penyelesaian. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini gedung ini bisa kita gunakan untuk mendidik dan mengajarkan anak-anak kita akan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya tentu karena fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dukungan dan juga partisipasi dari jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang telah andil dalam mendonasikan hartanya, menginfakkan sebagian hartanya demi kelangsungan dan penyelesaian pembangunan gedung ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan-kebaikan antum semuanya yang telah ikut andil dalam mendonasikan hartanya, dan membalasnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang baik dan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai amal yang terus mengalir pahalanya, yang akan dia dapatkan di hari kiamat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, oleh karena itu kami mewakili keluarga besar pesantren Tahkimus Sunnah sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum atas semua partisipasi dan juga donasinya selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang setimpal dan melipat gandakannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan juga meluaskan kepada kita kemurahannya, sehingga kita bisa mendukung dan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan kaum muslimin, terutama di tempat yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami. Demikian kami ucapkan jazakumullah khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.